Oh, oke okay, kita lanjut lagi makasih ya tadi kalau Nabila udah ngingetin aku tuh suka lupa ya aman kalau udah ini tuh biasanya sama biasa sama Kak Faris dibantu jadi yang recordnya jadi aku join pakai akun aku tapi ini karena uh, udah dua kali pertemuan disuruh langsung jadi aku lupa nge-record maaf banget ya teman-teman Makasih, loh, udah ngingetin. Iya, nanti ingetin aja. Aku juga suka lupa, iya, okay. tapi nanti buat yang uh, DM sama materi satu, nanti aku kasih link aja yang pakai kelas yang lain, ya, teman-teman. banget nih, nah, kita lanjut, ya, teman-teman. Uh, mungkin tadi aku sedikit ulang deh yang yang ada di uh, slide yang mungkin uh, aku garis bawahin ya teman-teman untuk anti diabetik oral. Nah ini yang uh, jadi di sini ada sembilan uh, uh, obat antidiabetik oral yang mekanisme kerjanya berbeda ya teman-teman. Ada yang dia tuh secara umum meningkatkan sekresi insulin, ada juga yang menghambat absorpsi glukosa, ada yang men, uh, apa meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian ada yang spesifik dia menurunkan produksi glukosa di hati. Kemudian ada juga dia yang menghambat absorpsi glukosa di tubulus. Nanti yang uh, aku buat di ini adalah uh, terhadap Uh, efek sampingnya, ya, teman-teman, untuk obat-obat yang memang dia kerjanya meningkatkan sekresi insulin. Nanti, efek sampingnya adalah uh, ciri utamanya adalah hipoglikemia. Uh, ini khas, ya, teman-teman, untuk... Uh, Uh, anti diabetik oral yang emang kerjanya adalah meningkatkan sekresi insulin. Kemudian tadi berat badan naik, karena apa? Karena insulin ini ternyata berperan dalam meningkatkan nafsu makan sehingga berat badan bisa menjadi naik. Kemudian uh, tadi yang asidosis laktat itu as banget tuh untuk metformin karena banyak banget tuh soal ukai okay, yang uh, beberapa uh, beberapa contoh uh, soal ukai di Uh, aku sampling di beberapa tahun ada ada tuh asis uh, apa efek samping efek samping banyak yang keluar dari anti diabetik oral ini tadi asis dosis laktat itu berhubungan karena metformin itu kerjanya menurunkan produksi glukosa di hati di mana di hati itu terjadi glukoneogenesis glukoneogenesis itu dari laktat ketika dia tidak terjadi glukoneogenesis maka laktatnya meningkat sehingga laktatnya akan uh, terjadi penumpukan di dalam darah sehingga terjadinya asidosis laktat kayak gitu teman-teman. Nah, terus di sini juga uh, yang uh, apa uh, untuk yang lain adalah bentuk sediaannya tablet, tapi ada sediaan injeksi yaitu golongan agonis GLP-1 contohnya exenatid. Nah, nanti efek samping utamanya adalah pada nyari uh, nyeri ya teman-teman pada -teman, tempat sunikan gitu teman-teman. Nah, nanti waktu pemberiannya juga diperhatikan ya teman-teman mana yang sebelum makan, mana yang suapan pertama, mana yang bersama dengan makanan itu teman-teman. Agak banyak emang antidiabetik diabetik uh, ini. Nah, kemudian kita masuk ke logaritma uh, terapi DM tipe 2. Tadi kan DM tipe 1 itu langsung insulin. Kemudian DM untuk ibu hamil juga sama insulin karena anti diabetik oral itu uh, ada, uh, ada kategori kategorinya adalah memang yang uh, gak aman untuk uh, ibu hamil makanya dia direkomendasikannya adalah insulin dan sebenarnya pada ibu hamil itu terjadi karena ada perubahan hormon ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke uh, target terapinya. Nah, target terapinya itu dibagi menjadi dua. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari faktor risiko. Tergantung dari dia tuh apakah punya penyakit serius apa tidak. Dan tergantung juga dari resiko hipoglikeminya. Apakah dia punya resiko hipoglikemi yang tinggi atau resiko hipoglikemia yang rendah. Nah, dilihat dari mana sih resiko hipoglikemia tinggi atau rendah itu yaitu hmm. biasanya lihat dari apakah dia itu terapinya memang langsung menggunakan eh, apakah memang dia membutuhkan insulin apa enggak kalau misalkan dia udah menggunakan insulin artinya akan ada efek samping hipoglikemia dong nah itu menjadi resiko yang tinggi hipoglikemianya nah kemudian dia menggunakan sulfonylurea atau enggak, nah itu resiko tinggi juga karena tadi obat-obat yang bekerja meningkatkan sekresi insulin dia punya efek samping hipoglikemia. Kemudian terapi kombinasi, nah terapi kombinasi ini karena dia bisa jadi dua mekanisme kerja obat yang berbeda diminum bersamaan yang akhirnya bisa menyebabkan efek sampingnya itu hipoglikemia karena eh, terlalu banyak glukosa yang diubah menjadi cadangan glukosa atau uh, uh, gliko glikogen. gitu teman-teman. Nah, kemudian penyakit serius tuh kayak gimana? Nah, penyakit serius itu kalau misalkan dia punya komplikasi, nah biasanya ini itu dilihat tuh ada namanya ascpd. Nah, uh, nanti bisa teman-teman uh, search sendiri, tapi sebenarnya untuk UK itu nggak mungkin kalau di apotek. Karena teman-teman banyak ya belajar tentang ASCPD untuk menghitung uh, fak, uh, apa faktor risiko uh, dari seseorang dilihat dari beberapa parameter. Nah, untuk di sendiri sebenarnya nggak sampai sedetail itu untuk analisisnya ya teman-teman. Nah, jadi uh, kita langsung aja ke uh, intinya. Nah, jadi kalau misalkan dia uh, di sini kan uh, kalau 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 ASCPD itu kan kayak misalkan dia punya riwayat e, dari keluarga punya e, kebiasaan merokok, alkohol, terus dia e, punya penyakit jantung, hipertensi, kemudian lipid itu menjadi faktor resiko terus gagal e, ginjal, nah itu menjadi e, faktor resiko juga. Nah di sini target terapinya itu bergantung itu bergantung dari resiko hipoglikemia sama apakah dia punya komplikasi atau enggak kalau misalkan dia nggak punya penyakit serius kemudian dia itu resiko hipoglikeminya rendah maka target terapinya yaitu HbA1c nya harus kurang dari sama dengan 6,5 tapi kalau misalkan dia punya penyakit serius, kemudian risiko hipoglikemia hipoglikemianya tinggi, maka HbA1c-nya tuh lebih dari 6,5 karena dia bias. Jadi sistemnya tuh kalau guideline terapi kalau kita lihat beberapa di dipiro semakin kalau nggak hipertensi lah kita lihat semakin dia banyak komplikasi sebenarnya rentang atau goals terapinya tuh semakin agak eh uh, apa nggak terlalu ketat gitu agak melebar gitu agak melebar sedikit gitu karena memang dipengaruhi sama faktor resiko sama penyakit penyakit yang lain teman-teman gitu, nah untuk uh, terapinya yang pertama pasti adalah modifikasi gaya hidup dan monitoring kadar glukosa darah. Kenapa? Karena percuma juga kita kalau misalkan Uh, terutama ya ini kita udah berbicara DMTP 2 karena DMTP 2 itu bisa disebabkan karena emang gaya hidup ya teman-teman kebanyakan gitu uh, lihat juga gitu kayak gejalanya kan buat banyak kebanyaknya banyaknya yang punya faktor risiko kayak obesitas gitu karena memang pola makan atau uh, gaya hidupnya udah berubah gitu uh, bukan uh, lifestyle yang uh, sehat gitu makanya walaupun dia itu uh, apa uh, walaupun uh, dia itu uh, udah menggunakan obat baik dia insulin atau anti oral oral uh, tetap aja ya teman-teman uh, dia itu harus dilakukan uh, tetap harus melakukan modifikasi uh, gaya hidup kemudian dia harus dilakukan monitoring kadar glukosa darah karena penyakit DM ini adalah penyakit yang uh, degeneratif ya teman-teman yang terus aja gitu uh, berjalan yang semakin lama akan uh, terjadi secara progresif ya teman-teman uh, karena penggunaan obat sendiri sebenarnya enggak lama kelamaan akan menyebabkan komplikasi-komplikasi gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini Masuk ya teman-teman ke pilihan obatnya. Nah, jadi kalau misalkan dia udah ditetapkan tuh ASCB-nya atau ternyata dia itu punya faktor resiko yaitu gagal ginjal atau CKD. Ternyata dia tinggi. Nah, maka dia rekomendasi langsung ke SGLT-2 inhibitor dan atau GLP-1 reseptor antagonis. Nah, jadi first line terapi untuk uh, gagal untuk DM uh, dengan pasien gagal ginjal atau uh, gagal ginjal gagal ginjal atau resiko SCPD yang tinggi maka dia rekomendasinya adalah langsung SGLT2 inhibitor dan atau GLP1 reseptor antagonis Nah, kemudian kalau misalkan dia nggak punya resiko ASCVD yang tinggi atau misalkan dia nggak punya gagal ginjal, riwayat gagal ginjal, maka kita langsung melihat dari nilai HbA1c-nya. kalau misalkan dia kurang dari 7,5 HbA1c-nya, maka dia eh, pertamanya akan eh, monoterapi dulu. Nah, monoterapinya... Eh, sama apa? Sama metformin, di sini ada metformin, ada GLP-1 reseptor antagonis, ada SGLT-2 inhibitor, ada JPP-4 inhibitor, kemudian ada tiazolidinion, ada alpha glukosidasi inhibitor, kemudian ada sulfonylurea atau glinita. Ini yang di yang di apa? yang dikasih tanda hati-hati ini adalah terkait penggunaannya, teman-teman. Karena apa? Karena telolidindion, sulfonylurea, glinid. Kemudian kalau yang di sebelah kanan ada insulin, dia itu punya efek samping hipoglikemia. Makanya di sini dikasih tanda peringatan dalam penggunaannya, teman-teman. Ya, nah, kemudian dia itu dilihat tuh 4-3 bulan kalau misalkan HbA1c-nya belum mencapai kurang dari 7 selama 3 bulan itu, kemudian dia ditambahkan terapi kombinasi menjadi dua obat. Nah, dua, obat ini tergantung ya teman-teman nanti uh, pilihannya. Nah, bisa bisa ditambahkan anti oral juga atau bisa ditambahkan dengan basal insulin. Nah, Uh, kemudian di sini ada obat yang lain juga ya teman-teman ada ko -ko 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 kolesel falam kemudian ada uh, bromokriptin juga walaupun sebenarnya dia itu bukan yang kerjanya langsung ke uh, glukosa teman-teman tapi ternyata si bromokriptin itu kan punya efek samping dalam menurunkan glukosa darah gitu biasanya kan dia uh, ini ya Buat uh, yang praktiknya tinggi, kemudian uh, sel film juga biasanya dia itu dipakai uh, buat obat kolesterol teman-teman, tapi dia itu punya uh, aktivitas terhadap penurunan uh, glukosa darah. Gitu. Tapi uh, maksudnya itu kayak pilihan terakhir biasanya. Nah, kemudian selain dari sini kalau misalkan tidak mencapai terapi, kemudian ditambah terapi dua kombinasi, nah di sini juga dievaluasi nih, kalau misalkan HbA1c-nya dari awal dia udah lebih dari 7,5 sampai 9, dia itu langsung pakai kombinasi anti-diabetik oral atau anti-diabetik oral sama basal insulin, Uh, atau dia langsung tiga kombinasi ya teman-teman tapi dari dua kombinasi ke tiga kombinasi ini tetap dievaluasi per tiga bulan jadi kalau misalkan dia HbA satu C nya masih kurang dari 7,5 dia langsung monoterapi anti diabetik oral tapi kalau dia HbA satu C nya lebih dari sama dengan 7,5 sampai 9 persen, dia langsung terapi dua kombinasi. Bisa dengan anti diabetik oral atau bisa juga dengan basal insulin. Kemudian dievaluasi kembali selama tiga bulan. Ternyata HbA1c-nya tuh masih 7, lebih dari 7,5 sampai 9 persen. Nah, berarti dia itu bisa dilakukan terapi tiga kombinasi ditambahkan kembali, itu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi kalau misalkan dia HBA satu C-nya ternyata lebih dari 9% persen, di, kita lihat dulu gejalanya. Apakah dia eh, apakah dia gejala DM-nya ada gejala yang eh, parah, gitu? atau e, ternyata dia HBA1C-nya tapi gejala secara simptom yang terlihatnya e, tidak maksudnya masih bisa ditangani. Nah, berarti dia kombinasi dua atau e, bisa kombinasi e, tiga kombinasi. Tapi kalau misalkan dia e, simptomnya udah e, udah udah parah. Nah, dia itu bisa langsung diberikan e, insulin. Insulin plus minus anti diabetik oral, jadi bisa langsung insulin aja atau bisa insulin plus anti diabetik oral. Nah kemudian kalau misalkan selama tiga bulan ini ternyata HBA1C-nya tuh belum mencapai target, maka dia ditambahkan insulin lain atau bisa in intensifikasi insulin. Nah intensifikasi insulin itu kayak gimana? Nah nanti aku mendatang aku share dulu ya soalnya yang dari pu ini kurang lengkap nah ini teman-teman ya nah udah kelihatan ya Nah, ini teman-teman. Nah, uh, ini tadi yang penambahan insulin. Kalau misalkan dia udah terapinya HbA1c-nya lebih dari 9%, teman-teman, kemudian dia uh, ada simptomnya, nah berarti dia langsung dikasih insulin. Nah, tapi selama 3 bulan itu ternyata nggak mencapai goal terapi. Nah, berarti dia ditambahkan insulin yang lain atau intensify insulin, kayak gimana tuh nah, jadi tadi dia itu kan, pasti kita tuh memulainya tuh lang, pertamanya pasti yang basal dulu yang basal tuh apa? yang uh, long acting insulin nah, kita lihat dulu, apakah dia HbA1c-nya kurang dari 8% atau lebih dari 8% nah, ini akan berkaitan terhadap dosis TDD, total uh, to total Daily dose, jadi e, dosis hariannya. Nah, di sini kalau misalkan kurang dari 8%, 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan. Tapi kalau dia lebih dari 8%, maka dosisnya lebih tinggi. Dikasih insulinnya, yaitu 0,2 sampai 0,3 unit per kilogram. Nah, kemudian si dosis insulin ini ditetrasi setiap 2 sampai 3 hari. Sampai dia tercapai uh, goals uh, dari uh, glukosanya. Nah, di sini ada uh, dia itu peningkatannya adalah setiap dua, dua unit. Nah, tapi nanti ada adjustable regimennya ya dilihat dari uh, glukosanya. Apakah kalau misalkan dia uh, fasting blood glukosa adalah lebih dari 180 mg per dl, berarti dia ditambahkan 20% dari total daily dose yang di awal. Nah, kalau misalkan dia 140 sampai 180 mg, berarti ditambahkannya adalah 10% dari total daily dose uh, awal. Nah, kemudian kalau misalkan dia ternyata Uh, facing blood glucose-nya adalah 110 sampai 139 mg per dl berarti dia ditambahkan hanya uh, satu unit aja. Nah, kemudian ada kondisi lain juga, kalau misalkan dia ternyata terjadi hipoglikemia, kemudian kita kurang itu dosisnya total dari daily, uh, daily, uh, daily nya uh, dengan melihat blood glucose-nya. Nah, kalau misalkan glukosa darahnya ternyata dia kurang dari 70 mg dl, maka dia kurangnya itu 10 sampai 20 persen dari uh, total daily dosnya. Nah, kalau misalkan dia ternyata lebih rendah lagi nih hipoglikemianya udah sampai 40 mg. Nah, berarti dia dosisnya bahkan bisa dikurangi sampai 40% karena tadi insulin ini punya efek samping hipoglikemia, teman-teman. Kemudian, nah nanti kalau misalkan uh, dia dilihat tuh glike, apa uh, glukosanya, apakah dia mencapai terapi atau enggak? Kalau misalkan dia enggak mencapai terapi, dia uh, ada namanya intensify atau pandial kontrol jadi dia ditambahkan bisa ditambahkan dengan anti diabetik oral nah anti diabetik oral yang dipilihnya apa yaitu GLP-1 reseptor antagonis dan SGLT -1 atau SGLT2 inhibitor, atau DPP4 inhibitor, ya, teman-teman. Jadi, anti-diabetik orang yang ditambahkan pun bukan golongan yang kayak sulfonylurea atau biguanida, tapi memang, eh, teman-teman, yang eh, dia itu eh, golongan GLP-1 reseptor antagonis, eh, SGLT2 inhibitor, atau eh, DPP4 eh, inhibitor yang dia itu kerjanya ke meningkatkan sekresi insulin Biasanya kan kalau awal-awal dikasihnya adalah meningkatkan sensitivitas insulin dulu ya teman-teman kayak dion dia meningkatkan sensitivitas atau metformin yang masih meningkatkan sensitivitas tapi kan lama-kelamaan insulin itu dia akan terjadi resistensi gitu makanya di sini diberikan obatnya adalah golongan yang meningkatkan sekresi insulin. Nah kemudian yaitu bisa ditambahkan juga adalah prandial insulin. Jadi nanti ada penambahan insulin yang lainnya. Kalau tadi kan basal, nah kemudian ditambahkan tuh yang prandial insulinnya ada basal plus 1, plus 2, dan uh, plus 3. Sama yang basal bolus. nanti kita akan uh, bahas untuk perhitungan. Biasanya sebenarnya untuk di UK sendiri, kalau misalkan guideline terapi itu nggak terlalu banyak dibahas ya teman-teman, lebih kayak ke misalkan dalam kondisi yang khusus, teman-teman uh, juga bisa baca blueprint UK juga ya di situ, bahwa soal-soal UKA, uka itu biasanya menggarisbawahi soal-soal yang memang atau hal-hal yang emang khas atau spesifik, ya teman-teman kayak misalkan guideline terapi yang insulin itu biasanya untuk yang ibu hamil, untuk yang DM tipe 1, atau yang dia itu emang kadar HbA1c-nya tinggi, jadi bisa langsung dia itu diberikan insulin teman-teman dan nanti akan banyaknya itu insulin itu diperhitungan sama jenis-jenis insulin yang kerjanya gitu yang berdasarkan kerjanya. balik lagi ke Kita agak ngebut, ya. Nah, eh, sekarang eh, ke tadi yang aku bilang, jenis-jenis eh, insulin dari eh, cara kerjanya ada yang rapid acting, berarti dia kerjanya cepat, ada yang short acting, ada yang intermediate acting, kemudian ada yang eh, lock long acting. Nah, ini contoh-contohnya juga ya, teman-teman, kayak rapid acting, contohnya lispro, aspart, glulisin, kemudian yang short acting itu ada humulin N, nopolin N, yang intermediate itu humulin N, nopolin N, long acting itu ada lantus, sama ada levamin. Nah, ini aturan pakainya juga, teman-teman, nanti dipelajari ya untuk setiap uh, jenis insulin gitu teman-teman. Nah, kemudian tadi Tidak. Nah, tadi tadi kan di sini mungkin enggak Kak, ini tapi di sini adalah jenis insulinnya adalah insulin basa. Insulin basa itu insulin apa sih, Kak? Nah, jadi insulin basa itu adalah insulin yang eh, kerjanya yang intermediate acting atau insulin yang long acting ya, teman-teman. Untuk yang insulin basal, jadi nanti bisa diberikan yang itu dulu. Kemudian kita masuk ke ya atau sampai ini dulu? Tadi di insulin mau oh, nanya, ya? gimana sih kak caranya? Misalkan saya pernah waktu itu dapat soal cuman ada keterangan HbA1c-nya nah itu tuh dia uh, dokter merekomendasikan untuk menggunakan insulin terus uh, dokter itu nanya untuk rekomendasi apa insulin yang digunakan nah itu tuh kalau misalnya kita pakai rapid acting atau yang long acting itu nentuinnya dari HbA1c-nya itu gimana sih kak? Uh, buat jenisnya ya teman-teman ya, nah, uh, kalau misalkan yang secara teori ya yang yang aku pernah cari aku aku nggak tahu ya sebenarnya kalau di lapangan tuh uh, kayak gimana ya kalau penggunaannya tapi uh, kalau misalkan secara uh, teori itu dia itu tetap yang dipilihnya adalah yang long acting dulu ya teman-teman yang startnya tuh yang tetap yang basal dulu. Yang long acting dulu gitu, nah, tapi emang di beberapa kasus itu, ya, teman-teman, untuk yang emang dia itu sampai yang keadaannya yang simptomnya yang eh, udah parah, kemudian yang di yang dia itu. Uh, apa HBA1C-nya tinggi dia itu ada di beberapa pembahasan soal itu yang kerjanya tuh rapid teman-teman yang rapid acting karena dia mempertimbangkan karena HBA1C-nya tinggi tapi secara guideline terapi kalau kita lihat balik lagi ke yang tadi ya teman-teman kalau kita kan belajar tuh eh bayi pustaka juga ya eh bayi, bayi acuan gitu terus di di piro di di beberapa literatur tuh menyebutkan sama memang dia itu Awalnya tuh tetap yang startnya tuh yang basal teman-teman gitu. Itu juga sebenarnya kemarin juga sempat jadi ke bahan diskusi juga Google sih teman-teman karena mungkin uh, mungkin nggak tahu ya di lapangan bisa jadi sebenarnya langsung diberikan uh, yang uh, rapid acting atau nih teman-teman ada yang kerja yang yang, yang kerja di pelayanan nggak teman-teman? Mungkin bisa sharing. Uh, tapi untuk uh, yang aku temukan sih biasanya adalah tetap mengikuti guideline karena di di guideline pun ketika dia uh, stannya apa HBA 1 c nya 9, lebih dari 9 persen tetap aja sih dia dipakainya adalah basal insulin gitu teman-teman. Nah cuma untuk basal insulinnya itu mungkin tadi ya basal insulinnya apakah yang intermediate apa yang long acting? Nah itu belum maksudnya nggak nggak maksudnya yang yang penting adalah pemilihannya adalah kita masuk ke basal. Nah untuk pertimbangan apakah dia long acting atau rapid? Uh, dia itu tergantung dari simptomnya juga sama tergantung dari biasanya ada dimasukin juga tuh data-data kayak glukosa bukan HBA1c aja tapi sama glukosa darah dua e, jam setelah puasa nah itu ada pembahasan yang memang langsung memilih ke rapid acting karena apa karena mempertimbangkan karena dia uh, si glukosanya udah tinggi, gak mungkin kan kita ngasihnya yang intermediate acting aja, makanya dia langsung dikasih yang rapid acting gitu sih teman-teman. Nah ini juga mungkin nanti aku uh, coba ini juga ya, biar nggak bingung juga. Atau teman-teman ada yang mau sharing nggak teman-teman terkait yang ini? Kakak, kak, jadi kadang kan insulin juga kadang kombinasi kan ya? Nah, ya kombinasi. Kombinasi itu biasanya kalau misalkan udah dievaluasi tetap, dia itu dipakainya misalkan eh, tadi ya teman-teman kalau kita ngacu ke guideline itu eh, baru setelah itu ditambahkan yang eh, kan tetap ya pertamanya yang basah. Kalau misalkan yang eh, basalnya setelah dievaluasi HBA1C-nya tetap eh, apa tetap nggak mencapai goal terapi baru dia di, baru dia ditambahkan eh, yang tadi yang intensiva yang kan dia kontrol. Jadi ada yang dia itu kerjanya untuk memelihara kadar glukosa darah sepanjang waktu. Makanya ada yang dibagi dua tuh teman-teman. Makanya nanti ada tuh perhitungan kita belajar kalau misalkan pakai dua kombinasi bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana perhitungannya. Gitu ada yang mau ditanya enggak terkait ini? Sama Masih kan paling kayak Yusuf masih agak bingung pemilihannya kapan pakai rapid, kapan pakai short. Jadi kalau ya. yang saya tangkap sih berarti kayak tergantung dari kondisi lainnya ya Kalau misalnya memang dia membutuhkan si rapid acting dari nilai nilai glukosa tes yang lainnya itu bisa menggunakan rapid acting. Cuman kalau secara time itu dia menggunakan eh uh, long acting ya. Iya, pokoknya yang start itu tetap diawali dari yang basal insulin, baik dia intermediate atau rapid acting. Tapi untuk Penggunaannya sendiri tergantung dari memang sebenarnya jenis kerjanya, apakah dia diharapkan kerjanya cepat atau mungkin dia kerjanya ya yang intermediate aja, yang menengah gitu kerjanya kayak gitu. sebenarnya teman-teman, mungkin misalnya ya, karena ini tuh kayak ada assessment lagi gitu setiap pasien tuh, apakah dia akan dimasukkan ke dalam rapid acting atau uh, pemberiannya yang intermediate acting gitu, teman-teman biasanya ada yang aku tahu sih dari teman-teman aku yang kerja di klinis, di pelayanan tuh ada kayak Penilaian atau assessment sendiri gitu Terhadap Si masing-masing pasien gitu Tapi tetap Awalnya tuh startnya Dimulai dari basal insulin Kalau misalkan dia HbA1c yang enggak terpenuhi Maka baru dia Ditambahkan Yang uh, Tadi yang buat uh, Mengontrol si glukosanya Yang dia insulin Kayak gitu Yang langsung Pakai yang kombinasi Gitu paling teman-teman Nanti aku uh, Bikin rangkuman deh ya sambil aku uh, apa bandingin di beberapa literatur ya teman-teman biar nggak pusing karena emang wajar sih uh, untuk klinis itu kan guideline terapi itu nggak hanya di dipiro nggak hanya di karena kan banyak ya guideline terapi itu yang mungkin ti, ada perhimpunan-perhimpunan tuh ada dari mana gitu, yang dia tuh bisa jadi ada perbedaan gitu, itu sangat wajar karena mereka kan by by trial by, by data yang udah dilakukan atau mempertimbangkan dari uh, beberapa aspek sehingga terjadi perbedaan kayak gitu teman-teman. Nah kita masuk dulu ke sini ya teman-teman untuk uh, rumus perhitungan insulin. Nah, jadi ini itu uh, adalah rumus perhitungan insulin kalau dia kombinasi ya teman-teman. Jadi yang pertama kita hitung tuh adalah tadi te, uh, apa total daily dosnya atau uh, insulin harian uh, totalnya. Nah uh, dihitungnya kayak gimana ya? Itu dihitungnya biasanya kan ada dosisnya ya uh, unit dikali berat badan. Nah uh, nanti mungkin yang nanti akan dibahasnya di nanti pas pembahasan soal kita akan langsung ke contoh soalnya ya tapi ini uh, secara sekilas dulu nah nanti itu kita ngitung tuh dia tuh dia itu satu hari itu butuh berapa unit untuk satu harinya biasanya kan ada uh, berapa unit uh, per kilogram berat badan per hari nah nanti dikali nah dapat tuh kita Insulin harian totalnya itu ternyata 30 unit, misalkan. Nah, dia itu kombinasi. Nah, kombinasi itu kan biasanya antara yang basal sama yang prandial ya teman-teman. Nah, tadi yang basal tuh, yang dia kerjanya menengah atau dia yang kerjanya adalah yang rapid. Kemudian ada juga yang prandial yang selain dari itu. Nah, hitungannya apa? Hitungannya adalah yang basal itu 40%. Yang prandial itu adalah 60% dari IHT. Nah, jadi nanti untuk yang insulin basal dia itu 40% dari 30 unit. Berarti dia dikasihnya adalah 12 unit. Digunakan uh, diberikan sebelum tidur. Jadi biasanya yang basal ini diberikannya satu kali saja, cukup satu kali aja malam uh, sebelum tidur. Nah, kemudian ada insulin uh, Prandial. Nah, insulin Prandial itu dia E, por, por, proporsinya adalah 60% dari insulin harian total, jadi kalau tadi kita punya insulin harian totalnya 30 unit, berarti untuk yang perandial itu, kita dikasih 60% dikali 30 unit tadi, jadi dia dikasih 18 unit, nah untuk yang perandial ini, kita itu dibagi menjadi 3 karena dia memelihara me, menjaga, menjaga e, pengaturan Uh, agar si glukosa di dalam uh, tubuhnya itu uh, ter, terjaga, gitu. uh, apa, uh, jadi lebih ke menjaga kadar glukosanya. Makanya, yang si panjang ini biasanya dibagi menjadi tiga atau dibagi menjadi dua kali dosis. Ya, kalau misalkan jadi bagi tiga kali dosis, dia itu berarti satu per tiga untuk sarapan, satu per tiga makan siang, dan satu per tiga. E, makan malam, nah, e, kalau misalkan dia dua, berarti tinggal dibagi dua aja, berarti pagi sembilan malam. 9. Tapi kalau misalkan dia dibagi 3, ada 6, berarti 6 unit, 6 unit, 6 unit. Biasanya itu tergantung soal. Biasanya disebutkan gitu bahwa insulin tandialnya itu di apa digunakan dua kali sehari atau tiga kali sehari. Nah, jadi nanti dibagi rata ya teman-teman. 1 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Atau, uh, eh enggak, teman-teman, uh, sorry, kalau oh iya itu mah kalau kalau yang kalau yang NPH sorry, 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 nah terus nanti untuk yang NPH kalau ini kan untuk yang kombinasi ya teman-teman jadi 60% itu yang puluh 40% itu yang basal nah yang prandial itu dibagi menjadi tiga dosis pagi, siang, sama malam jadi masing-masing dari satu ke 3. nah nanti beda lagi tuh kalau misalkan dia itu insulinnya nggak e, kombinasi Ada hitungan yang Dua e, tiga sama satu 3 Nah itu kayaknya ada di, di ini ya Di soal Kita lanjut dulu ya Nah ini ada e, Tabel efek samping Obat-obat Yang digunakan Untuk mengobati diabetes melitus Nah sebenarnya ini untuk mempermudah Aja sih teman-teman Kemudian e, dilihat dari dia itu uh, efek sampingnya seberapa tinggi sih resikonya. Misalkan kayak ini, uh, hipoglikemia. Hipoglikemia ini ternyata yang paling uh, berat efek sampingnya adalah di golongan oleh sama golongan glinid. ini itu mild ya, teman-teman. nah Karena tadi kan dia itu kerjanya adalah uh, meningkatkan sekresi insulin. Nah, kemudian di sini adalah berat badan ya, teman-teman di sini uh, ada uh, metformin, ada GLP-1 reseptor antagonis, ada SGLT2 inhibitor, uh, kemudian ada yang terjadi uh, kenaikan berat badan juga, kayak gitu yang uh, tadi aku bahas ini sebenarnya tabel untuk mempermudah aja sih teman-teman. Nah kemudian ini uh, yang terhadap ke gangguan e, ginjal. Nah di sini ada obat-obat yang dikontraindikasikan indikasikan. Nah di sini suka dijadikan soal juga ini ya teman-teman mm -hmm. untuk obat-obat e, yang obat anti diabetik oral yang dikontraindikasikan untuk e, pasien dengan gangguan ginjal. Nah di sini itu ada yang e, metformin ya teman-teman. Karena apa? Karena metformin itu terkait dengan asidosis laktatnya yang dapat memperparah pada kondisi gagal e, ginjal. Nah, kemudian ada juga di uh, sopan yang oleh sama glinit. Kenapa? Karena dia itu punya efek samping hipoglikemia. Karena hipoglikemia ini bisa memperparah uh, pada uh, pasien dengan uh, gagal ginjal, teman-teman. Nah, kemudian ini ada gangguan uh, apa? gastrointestinal. Kemudian ini efek samping ke kardia CHF, ASPD kemudian ini ke uh, tulang ya teman-teman ke thiazolidinedion, dion tuh. Nah, di sini ya tiazolidin dion Kemudian ada yang tadi keto eh uh, ada yang ketoasidosis. Ini sebenarnya uh, untuk mempermudah teman-teman aja sih. Walaupun sebenarnya tadi udah di juga di sini. Ini ada di ini uh, American Association uh, yang uh, diabetes. Nah, kemudian ini ada uh, kegawat daruratan hipoglikemia. Nah, kenapa sih uh, obat-obat anti diabetik oral itu bisa menyebabkan hipoglikemia karena tadi karena ada emang obat-obat yang bekerja dalam meningkatkan sekresi insulin sehingga insulinnya terus-terus diminta untuk diproduksi sehingga insulinnya ada dalam jumlah banyak jadi glukosanya diubah tuh menjadi glikogen yang akhirnya kebanyakan diubah glukosa di dalam darahnya pun menjadi sedikit nah eh, tandanya apa? Uh, hipoglikemia itu. Nah, hipoglikemia itu kalau dia itu kadar glukosa darahnya kurang dari 70 mg per dl. Nah, dia itu dikategorikan menjadi tiga uh, ya, teman-teman. Ada ringan dan sedang, ada berat tapi pasien masih sadar, dan ada berat tapi pasien tidak sadar. Nah, di sini tuh ada gula darah uh, sewaktunya ya, teman-teman. Kalau dia ringan dan sedang itu kurang dari 55 sampai 69 miliar per dl Nah, untuk yang satu lagi adalah kurang dari 50 mg per DL. Nah, tapi ada di, dibagi menjadi dua, ada yang pasiennya masih sadar, ada yang dia itu tidak sadar. Nah, gejalanya apa? Gejalanya bisa gejala palpitasi, tremor, rapat, berkeringat, cemas. Bahkan kalau yang pasien yang udah sampai berat, yang kurang dari 50 miligram dl, ya itu bisa sampai ke eh, perubahan emosional, kesulitan berpikir, kebingungan, per, perubahan perilaku. Kenapa? Karena nggak ada energi, nggak ada glukosa di dalam tubuh kurang gitu glukosanya terus di sini juga bahkan bisa sampai nggak sadar karena glukosanya udah e, sangat e, rendah sekali nah terus ini sini terapinya apa terapinya untuk yang ringan dan sedang ini diberikan glukosa eh tablet dia itu eh 15 sampai 20 gram. Nah, sebenarnya ini dirawat ya teman-teman untuk yang masih sadar pun sebenarnya dia itu dikasihnya itu tetap yang uh, dextrosa juga. Jadi udah dikasih uh, dextrosa uh, 40%. Nah, kalau sebenarnya kalau misalkan di Association Diabetes uh, tuh kalau misalkan dia hipoglikeminya glukosanya Kurang dari 70 miligram Dia itu disebutkannya Diberikan asupan Gula sebanyak 15 Sampai 20 gram Tapi kalau misalkan dia kurang dari 55, kurang dari 54 Jadi 50 ke bawah Nah dia itu bisa diberikan glukagon Tapi kalau misalkan dia itu Udah parah, dia itu Langsung dikasih dextrose 40% Jadi sebenarnya yang, yang Kategori yang berat tapi dia Pasien masih sadar pun sebenarnya diberikan uh, glukosa eh, 40% gitu teman-teman atau ada teman-teman yang menemukan uh, sumber lain kemarin tuh ini belum sempat direvisi juga jadi mungkin nanti sambil di cross dulu ya teman-teman kemarin ini Oh, namanya... Nah, aku tuh nemunya bahkan di pedoman tata laksana hipoglikemia yang ada di Indonesia itu kalau misalkan dia itu kurang dari 50 itu langsung diberikan dexosa 40% juga sama kayak yang dia itu pasien tidak sadar karena dilihat dari uh, kadar glukosanya yang udah rendah makanya dia uh, diberikan langsung dexosa 40% gitu teman-teman karena kan itu udah ini ya udah udah berat juga sebenarnya harusnya emang diberikannya dexosa ini tuh aku lagi confirm juga sih belum dibalas ke komentar yang buat ppt yang ini sumbernya dia dari mas karena kemarin ada sempet pertanyaan juga terkait yang berat tapi dia masih sadar nanti aku uh, confirm kembali ya teman-teman Nah, kemudian kalau dia hipoglikeminya belum teratasi, maka dia dipertimbangkan pemberian antagonis insulin seperti dexamethasone, tapi dia intravena bolus ya teman-teman, karena kan dia udah parah. Terus dilanjutkan, 2 mg tiap 6 jam dan manitol 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan intravena tiap 6 sampai 8 jam. Nah, biasanya sih sebenarnya nggak sampai complicated kayak gini ya biasanya memang ditanyakannya kayak pasien misalkan uh, glukosa darah sewaktunya segini gejalanya uh, tremor berkeringat bla 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 tapi pasien misalkan uh, sadar nah uh, terapi hipoglikemi apa yang tepat digunakan berarti nanti pilih adalah glukosa edeksosa 40% atau uh, glukagon secara uh, intra muskular. Tapi kalau misalkan dia masih di 55 sampai 69, nah itu karena dia kategorinya ringan, maka dia itu diberikannya adalah glukosa oral. Nanti aku akan ya yang ini ingetin di grup. Aku catat juga. Dan itu yang ini ya, yang penggunaan tipe kerja insulin sama yang hipokloritnya ini belum ada jawaban juga. Nah kemudian kita lanjut ya. Nah teman-teman itu mungkin untuk DM, kita lanjut dulu aja ya. Nanti kita tanya jawabnya sekalian pas pembahasan mungkin. Nah uh, kita masuk ke tiroid. Sebenarnya kita uh, Review-review uh, materi juga untuk yang uh, tiroid. Nah, gangguan tiroid ini bisa uh, terjadi uh, kelebihan uh, hormon tiroid atau hipotiroid atau juga hipotiroid. Nah, tiroid ini apa sih? Tiroid ini adalah kelenjar endokrin yang terletak di leher bagian depan dua bagian ada di lobus kanan, ada di lobus kiri. Nah, si kelenjar tiroid ini ternyata menghasilkan hormon tiroid, yaitu ada tiroxin T4 atau triiodotironin -io, tri atau T3. Nah, pembentukan hormon tiroid ini dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik yang melibatkan hormon TSH atau tiroid stimulating hormone. Nah, bila produksi tiroid meningkat maka produksi TSH menurun. Dan sebaiknya, kalau misalkan produksi hormon tiroid tidak mencukupi kebutuhan, maka si produksi TSH ini akan meningkat. Karena tadi TSH tiroid stimulating hormon. Kalau tiroidnya sedikit, maka TSH-nya akan meningkat karena dia hormon yang berperan dalam menstimulasi si tiroid itu gitu untuk menghasilkan hormon tiroid. Nah, sebenarnya ya, teman-teman, ternyata si trio, triiodotironin ini atau T3 ini ternyata dia itu masih turunan dari T4, atau si tiroxin ini, jadi dia itu masih turunan dari T4, ada tuh aku pernah nemu soal UKAI, yang dia itu pertanyaannya adalah parameter apa yang eh, di eh, parameter penting apa yang ditentukan dalam mendiagnosa penyakit tiroid. Nah, pilihannya itu ada dua ya, teman-teman di situ tuh. Nah, ternyata yang berperannya itu sebenarnya adalah T4 dan TSH-nya. T3-nya itu tidak dijadikan sebagai parameter utama dalam diagnosa e, tiroid baik itu hipotiroid atau hipotiroid kenapa karena T3 itu masih turunan dari T4 gitu teman-teman nah ini ada jenis gangguan tiroid. Jadi gangguan tiroid ini dia e, itu dibagi menjadi berdasarkan kelainan bentuknya atau berdasarkan kelainan fungsinya. Kalau kelainan bentuknya, dia itu dibagi menjadi dua: ada difus sama ada nodul. Kalau difus itu, dia pembesaran kelenjarnya tuh merata, jadi di kanan sama di kiri. Karena kan tadi kelenjarnya ada dua, ya, sama-sama besar gitu. Tapi kalau menodul itu kayak benjolan gitu, kayak kayak bola gitu yang dia itu di dalamnya tuh ada cairan gitu tapi bisa juga dia itu sebenarnya adalah tumor yang jinak atau bisa sampai ke yang ganas gitu teman-teman. Nah tapi untuk men, untuk e, pembagian atau jenis gangguan tiroid yang berdasarkan fungsinya dia itu dibedakan menjadi hipotiroid, hipertiroid, sama euthyroid. Nah kalau hipotiroid dia itu T 3 sama Tempatnya empatnya rendah tapi TSH-nya tinggi karena tadi TSH itu adalah mekanisme umpan balik teman-teman. Nah, sedangkan tadi T3 itu adalah turunan dari T4. Jadi kita kita bisa mengabaikan T3 karena T3 itu selalu ikut T4. Jadi kita bisa kalau mau ngapalin nih hipotiroid. Hipotiroid berarti ada yang rendah, yang rendahnya apa? Kita ingat aja langsung ke T4-nya gitu. T4-nya tuh yang rendah. Nah, berarti TS1 kan mekanisme umpan balik ya tadi Nah, berarti TSH-nya tinggi, kebalikan dari T4. Nah, gitu. T3-nya abaikan aja, karena T3 itu selalu sama dengan T4, karena dia masih satu turunan. Nah, tapi kalau misalkan hipertiroid, nah berarti dia hiper nih, berarti ada yang lebih nih, hormon tiroidnya. Nah, berarti T4-nya tuh yang tinggi. Nah, berarti TSH-nya kebalikannya. TSH-nya adalah rendah. Nah, T3-nya itu kita abaikan lagi, karena T3 itu mengikuti T4. Kemudian ada juga bioteroid, yaitu keadaan teroid yang uh, berbentuk tidak normal, tetapi uh, fungsinya normal, jadi ada kelainan uh, secara genetik. Nah, umumnya di UK itu biasanya dibahasnya adalah berdasarkan uh, fungsinya, gitu. Banyak yang keluarnya tuh memang lebih ke situ ya, lebih ke fungsinya, ke obat, ke efek samping, ke kontraindikasi, gitu. Kalau teman-teman udah mulai pada nyicil belajar soal. Nah, ini ya tadi. T3, T4 tinggi kalau dia hipotiroid. TSH-nya rendah, kebalikannya ya. Kalau hipotiroid, T3, T4 rendah, tsh nya adalah tinggi. Tapi tadi ya teman-teman parameter yang menjadi utamanya adalah eh, T4 eh, sama TSH. T3 itu kan Ini ada kita masuk ke hipotiroid nah, tadi Hipotiroid ini ada gejala sama tandanya ya teman-teman nah, ini mungkin nggak akan terlalu dibahas uh, detail juga ya teman-teman jadi karena dia itu adalah suatu hormon sedangkan hormon itu bekerja tuh bekerja sama dengan hormon lainnya gitu ada uh, obat-obat uh, yang eh obat-obat Penyakit-penyakit yang memang dia itu uh, diakibatkan karena hormon. Biasanya, kan, hormon itu adalah sebagai pengatur keseimbangan tubuh ketika ada hormon yang berlebih atau hormon yang dia itu uh, jumlahnya sedikit gitu yang dia itu di luar dari nilai normal. Nah, pasti akan ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi ke hormon lainnya atau senyawa lain yang ada di dalam tubuh kita. Makanya dia itu meluas ya teman-teman kalau udah berbicara hormon bisa banyak mempengaruhi banyak organ, bisa ke sistem saraf pusat, ke mata, ke kelenjar tiroid jelas, terus ke jantung, ke paru, saluran cerna, saluran reproduksi, daerah limfatik bahkan sampai tulang, otot dan kulit pun ikut gitu teman-teman karena tadi karena uh, tiroid ini bekerja banyak gitu fungsinya untuk uh, regulasi di dalam tubuh kita nah ini uh, contoh contoh dari gejala sama tandanya ya teman-teman uh, ada uh, dia itu uh, sulit konsentrasi kemudian tadi sesak nafas ya biasanya yang ciri khas yang suka ditanyakan di uka itu suka ada tuh takikadi, sesak nafas kemudian eh, apa lagi ya biasanya ya gemetar kayak gitu kita masuk lagi nah tata laksana dari eh, hipertiroid. nah teman-teman ya -teman. nah, jadi tadi peteroid itu kan T4 nya tinggi teman-teman ya, berarti kita harus punya obat yang kerjanya menghambat uh, pembentukan atau uh, pengeluaran dari eh, pembentukan dari hormon uh, tiroid ini nah obat anti-tiroid ini ada dua ya teman-teman uh, dia itu ada PTU uh, yang kita singkat ya uh, yaitu itu propil sama ada metimazol. kerjanya apa kerjanya karena tadi karena dia adalah obat yang digunakan untuk hipertiroid maka dia kerjanya adalah ini adalah menghambat sintesis hormon tiroid dengan memblok oksidasi iodin pada kelenjar tiroid. Jadi dia itu menghambat sintesis T4 dan T3. Ranitidine nah, juga sama sih sebenarnya. Menghambat sintesis T4 dan uh, T3. Tapi PTU ini dia ada mekanisme terhadap uh, blok ada pemblokiran oksidasi iodin pada kelenjar tiroid itu teman-teman. Nah, ini uh, untuk uh, penggunaannya Kemudian, nah teman-teman ternyata selain di hipertiroid ini, selain obat-obatnya adalah karena tadi, karena dia itu terjadinya eh, hormon T4 yang meningkat, maka T4-nya harus, harus diturunkan kan. Jadi kerjanya adalah lebih ke hormon T4, karena TSH itu umpan balik. Ketika T4-nya bisa di, di apa diturunkan kadarnya oleh obat, maka TSH itu akan uh, meningkat karena dia itu adalah mekanisme umpan balik. Jadi si obat-obat antitiroid itu adalah kerjanya ke sintesis T4-nya. T4 dan T3 karena T3 itu masih tadi turunan dari uh, T4. Uh, nah, kemudian ada obat-obat simptomatik. Obat-obat simptomatik itu apa? Obat-obat yang uh, bekerja untuk Menangani dari gejala-gejala yang uh, timbul karena hipotiroid ini, gejalanya kan ini ya, banyak teman-teman. Nah, uh, gejalanya itu tetap harus ditangani oleh obat-obat lain gitu, karena obat anti itu lebih ke kayak menghambat sintesis tempatnya yang utamanya gitu, yang penyebab utamanya. Tapi tetap, kalau misalkan uh, ada gejalanya, tetap di obati oleh obat obat simptomatik tergantung dari gejalanya ya ada propanolol ada lithium ada dexamethasone terus ada obat juga tindakan lain kalau misalkan biasanya dia udah menggunakan obat tiroid tapi dia masih kadarnya dia udah udah tinggi makanya dia sampai radioaktif atau sampai pembedahan karena ada uh, ada apa ya ada semacam gangguan gitu ada ada kelainan gitu karena tempatnya terus tempatnya uh, meningkat nah di sini aku mau bahas beberapa soal ya yang udah aku beberapa tandai juga ya nah uh, si uh, nah contohnya adalah Tadi gejalanya adalah ada takikardia ya teman-teman di sini. Nah, di soal itu ada yang uh, ini uh, obat yang digunakan untuk uh, mengobati takikardia pada pasien hipotiroid adalah. Nah, uh, di di pilihannya ada golongan. Uh, ini teman-teman ge uh, hipertensi karena kan takikardi itu takikardi itu uh, bisa atau takikardi itu kan masuknya ke aritmia jantung ya itu tuh biasanya uh, digunakan obat-obat golongan hipertensi yaitu kalsium channel blocker biasanya teman-teman dimana dia itu dibagi dua golongan ya sebenarnya kalsium channel blocker tuh ada yang dihidropiridin sama ada non dihidropiridin nah untuk dihidropiridin sendiri kayak contohnya di Amlo amlodipin nah dia ya itu lebih ke hipertensi tapi kalau yang non dihidropiridin piridin itu dia mekanisme kerjanya lebih ke mempengaruhi sistem konduksi jantung makanya di aritmia itu lebih dipakainya adalah perafamil dia jam tapi kalau di hipertensi dia itu dipakainya nipedipin di amlodipin nah makanya karena dia itu di sini adalah kejalannya takikardia maka yang dipilihnya adalah kalsium channel blocker yang dia itu golongan non dihidroferylidin, nah itu biasanya ada juga tuh salah-salah yang spesifik eh, diberikan eh, calcium channel blocker golongan apa? apakah dihidroferylidin, non dihidroferylidin atau yang lainnya? itu teman-teman, karena tadi dihidroferylidin itu lebih ke eh, mekanisme aksinya adalah ke eh, vasodilatasi eh, di eh, pembuluh darah di eh, eh, makanya dia lebih ke hipertensi. nah tapi Uh, kalau nanti itu pasal dilatasinya lebih kuat dibanding yang dihidrofilidin makanya dia biasanya untuk aritmia untuk konduksi untuk yang emang gangguan di konduksi jantung gitu teman-teman terus aku tuh nambahin lagi beberapa soal yang berhubungan sama nah kemudian eh uh, palpitasi ya, teman-teman. Tadi aku, aku nemu nih soal yang dia itu Nah, palpitasi atau e, sebenarnya e, jantung berdebar juga ya. Nah, itu bisa dipakai eh juga ya, teman-teman. Karena propanolol atau beta blocker itu dia dapat memediasi uh, ini reseptor beta adrenergik ya teman-teman uh, sehingga uh, pada uh, tremor itu bisa uh, digunakan uh, propanolol gitu, teman-teman nah terus si hipotiroid ini suka di uh, apa suka ada soal itu terkait penggunaan pada ibu hamil karena apa karena ternyata Uh, si Mati model ini punya efek samping uh, hepatik necrosis uh, jadi dia punya efek nanti sifatnya ke teratogenik buat uh, janinnya, sehingga uh, eh bentar nah, makanya dia itu penggunaannya beda, untuk yang semester 1, dia diberikannya adalah uh, PTU karena dia nggak punya efek teratogenik. Nah, sedangkan untuk semester 2 sama 3 dia itu eh, apa? diberikannya adalah metimazol karena tadi karena PTU itu punya efek uh, menyebabkan hepatik necrosis gitu teman-teman. Ini biasanya uh, suka ada tuh misalkan uh, contoh kasus ibu hamil uh, menderita hipotiroid uh, usia kandungannya adalah trimester dua diberikan obat apa ada pilihan metimazol ada PTU berarti dia dipilihnya adalah eh metimazol PTU itu punya efek teratogenik pada trimester 2 dan 3 sedangkan untuk trimester punya efek hepatik nekrosis tapi kalau untuk trimester 1 dia itu aman teman-teman. Itu. -teman. Ini sering keluar juga ya teman-teman, makanya aku ulang-ulang juga. Nah, kemudian masuk ke hipoteroid, Nah, tadi juga ya teman-teman ini gejala sama tandanya juga Nah, kemudian aku lewat ya langsung ke tata laksana hipotiroidnya. Nah, tadi kalau hipotiroid ternyata dia T4-nya atau hormon tiroidnya berlebih. Nah, sedangkan hipotiroid itu dia kekurangan e, T4. Jadi, T4-nya rendah, T3-nya rendah, TSH-nya meningkat. Karena dia menstimulasi pembentukan e, hormon e, tiroid. Nah, dia itu diberikannya apa? Diberikannya adalah lepotetoksin. Lepotetoksin itu adalah senyawa yang dia itu kerjanya sama kayak T4 ya teman-teman. Dia itu senyawa makanan tem dia kan kekurangan hipotiroidnya. Berarti kita harus tambahkan hormon tiroid dari luar kan. Nah, ini juga khas ya teman-teman. Lepotetoksin itu suka ada juga nih apa soalnya terkait cara minumnya saat perut kosong atau 30 menit atau satu jam sebelum makan. Kemudian pilihan lainnya adalah liotironin. Jadi liotironin itu adalah hormon yang dia itu bekerja dalam mengsintesis hormon T3 kayak gitu sebenernya. Kalau lepotiroksin itu langsung ke T4-nya, kalau liotironin itu lebih ke T3-nya. Makanya hipotiroid hipotiroid itu uh, first line terapinya adalah Leptotiroxin, teman-teman. Itu, itu mungkin untuk yang e, tiroid, e, kebanyakan sih aku sampai sejauh ini dulu kalau belajar ya, emang kebanyakan e, ditanyanya itu sih kalau tiroid. bis Pak, ya? Tadi yang hepatit necrosis itu tadi yang mati maju kan ya? yang ini sorry tadi aku tapi soal soalnya yang di slide ya tuh yang di slide iya <tutu> PTU, PTU. PTU 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 ya iya PTU sorry aku tadi salah baca berarti gak kan awalnya PTU tetap PTU terus semester satunya tapi tetap PTU kan enggak Ya, jadi jadi tergantung kondisi ibu hamilnya apakah trimester 1 atau trimester 2 dan 3. Kalau dia trimester 1, dia kasihnya PTU tapi kalau misalkan dia trimester 2 uh, dan 3 dia dikasihnya metimazol karena kan kalau misalkan kan dia tuh bisa menyebabkan hepatik, nekrosis ya teman-teman. Kalau misalkan uh, trimester 1 tuh kan organ atau organ si janin tuh belum belum sempurna kan teman-teman semester -teman, satu tuh makanya dia uh, diberikannya APTU, tapi kalau misalkan udah semester 2 dan 3 dia itu uh, diberikannya metimazol itu tuh ada jurnal klinisnya kalau nggak salah nanti aku coba share, share, ya kalau misalkan pengen tambahan baca itu teman-teman terus aku lagi yang untuk yang aku ya nilai normalnya ya teman-teman nilai normalnya untuk tiroksin itu tiroksin atau T4 itu 8 mikrogram per dl kalau TSH itu 0,4 sampai 4 mili per liter terus ya eh, apa penggunaan kalau tadi kan obat-obat yang hipertiroid ya teman-teman kayak metimazol terus kayak apa lagi ya tadi uh, PTU jadi digunakannya bersama uh, makanan tapi kalau misalkan tadi hipotiroid dia sebelum makan ya teman-teman Ini lepotiroksin. Kalau PTU sama metimazol dia bersama makanan ya teman-teman. Ini boleh nanti ditambahin di catatannya. PTU sama metimazol itu itu ya bersama makanan tapi kalau yang lepotiroksin pada saat perut kosong nah kita lanjut ke hematologi ya teman-teman kita agak ngebut nih kok dijawab sendiri tadi pengennya sih kebut ngebahas soal karena sebenarnya di soalnya yang penting Nah, kita masuk ke hematologi teman-teman. Nah, kita ke anemia. Anemia. Nah, di sini klasifikasi anemianya adalah berdasarkan uh, jenis. Sebenarnya kan klasifikasi anemia itu, uh, teman-teman, kalau kita ingat-ingat lagi, mata kuliah dulu waktu S1, sebenarnya klasifikasi itu bisa karena klasifikasi apa dia itu terjadi kekurangannya atau bisa juga uh, dilihat dari uh, bentuk atau atau tanda sel darah merahnya ya teman-teman dilihatnya. Kan kalau yang uh, berdasarkan kayak ukuran tuh bisa ada makrositik, ada mikrositik, ada normositik berkaitan dengan uh, ukuran selnya gitu, ukuran sel darahnya. Tapi kalau misalkan yang di sini yang kita bahas adalah lebih ke defisiensi. Karena kenapa? Karena sebenarnya nanti guideline terapinya walaupun dia kategorinya adalah berdasarkan dari ukuran misalkan makrositik atau mikrositik atau normositik. Nah, itu tuh eh, apa? patofisio apa patofisiologinya tetap ada eh, disebabkan karena kekurangan eh, salah satu eh, senyawa yang berperan dalam sel darah merah jadi nanti terapinya akan sama seperti defisiensi makanya kita lebih ke uh, apa uh, klasifikasi yaitu anemianya kekurangannya kekurangan apa Nah di sini ada uh, anemia ada anemia kekurangan besi sebenarnya ini lebih enak ya kalau anemia tuh kalau dia kekurangan besi ya berarti dia diberikan preparat besi yaitu seperti ferrosulfat, ferroglukonat, vero, e, pumarat nah, Kenapa e, besi e, dibutuh e, besi itu berperan dalam e, apa sel darah merah dan bisa menyebabkan anemia karena besi itu ternyata dibutuhkan untuk memproduksi hemoglobin yang nanti akan e, ada di dalam sel darah merah kita. Nah, efek sampingnya apa, nah efek samping ini khas ya teman-teman eh, sediaan dengan vefarat besi ini, dia punya efek samping besinya eh, berwarna hitam karena dia terlalu banyak eh, efek sulfat, kemudian dia mual juga, kemudian muntah nah, suka aja tuh ada eh, antidotum dari eh, besi nah, antidotum dari besi apa adalah eh, deferoxamin jadi E, suka keluar juga ya teman-teman e, apa pertanyaan-pertanyaan antidotum jadi defisiensi besi diberikan preparat besi efek sampingnya adalah proses berwarna hitam kalau dia ternyata keracunan atau kelebihan overdosis dosis mm -hmm. e, karena banyaknya efek maka dia bisa diberikan deferoxamin. nah e, terus aku juga mau uh, share sharing juga terkait si besi ini. Nah, si besi ini kalau misalkan kita menemukan FE itu biasanya ada interaksi-interaksi ya teman-teman. FE itu sering banyak terjadi interaksi-interaksi sama obat lain yang sifatnya bisa kebanyakan adalah menurunkan uh, efek atau konsentrasi obat uh, lainnya gitu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah defisiensi vitamin B12 atau sianokobalamin. Nah, sianokobalamin ini fungsinya adalah untuk metabolisme di dalam intrasel. Kemudian dia juga kan berperan untuk sintesis eh, DNA. Nah, di sini ada defisiensi vitamin B12 yaitu anemia megaloblastik yang sel darah merah, eh, sel darahnya adalah eh, apa? ukurannya eh besar nilai MCV-nya besar. Nah, dia itu sama uh, apa? Tata laksananya adalah diberikan preparat, karena megaloblastik itu dia itu sianokobalaminnya uh, uh, kurang sama asam folatnya juga rendah gitu teman-teman. Jadi kenapa kita uh, apa lebih ngebahas defisiensi karena ya tadi walaupun dia uh, penggolongannya makrositik, mikrositik, normositik yang dilihat dari ukuran tetap aja dia patofisiologinya ada kekurangan atau ada defisiensi salah satu atau lebih dari satu senyawa yang dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah teman-teman. Nah, kalau misalkan dia defisiensi vitamin B12, maka dia diberikan adalah vitamin B12. Nah, di sini kan contohnya seperti anemia Penisiosa karena anemia veniciosa ini adalah anemia yang disebabkan karena uh, kekurangan vitamin B12 juga, nah sediaannya tadi ya teman-teman bisa dalam bentuk tablet sama sediaannya bisa dalam bentuk injeksi ini efek sampingnya sebelah kanan yaitu nyeri sandi nyeri sendi pusing sakit kepala sama uh, nasofaringitis kemudian kalau dia kekurangan asam folat berarti dia ditambahkannya adalah asam folat bisa dalam bentuk tabletnya bisa dalam bentuk injeksinya karena asam folat ini fungsi dalam menjaga fungsi sel dalam tubuh terus berperan dalam sintesis DNA juga. Nah kemudian ada juga nih anemia pada CKD atau pada gangguan ginjal. Nah eh, karena si, eh, kenapa sih bisa terjadi anemia pada pasien dengan gangguan ginjal? Karena ternyata si eritropoietin yang dia itu adalah faktor pertumbuhan sel darah merah. Dia itu diproduksi di ginjal, kebanyakan di ginjal. Nah dia juga di hati tapi produksinya dalam jumlah kecil yang utamanya adalah di ginjal sedangkan pada uh, pasien dengan gagal ginjal nanti itu akan ada terjadinya penurunan eritropoietin sehingga nanti ada uh, apa uh, anemia yang disebabkan karena gangguan ginjal biasanya pada pasien-pasien yang memang gangguan ginjal akan terjadi anemia. Nah, maka diberikannya apa? Yaitu diberikannya adalah human recombinant erythropoietin atau epoietin alfa. Jadi sebenarnya ini terapinya adalah terapi uh, substitusi ya teman-teman. Kalau misalkan dia kurangnya besi, ya berarti dikasihnya besi e, uh, preparat besi. Kalau dia vitamin B12 kurangnya, berarti dikasihnya vitamin B12. Kalau dia kurang asam folat, berarti dikasihnya asam folat kayak gitu. Kalau misalkan pada CKD ini kan hasilnya teman-teman dia dikasih itu. Uh, atau epiretin alfa gitu teman-teman nah terus masuk ke sini nah ini oh, karena tadi kita eh, terkait hematologi hematologi itu bukan tentang eh, anemia aja ya teman-teman tapi nanti kita belajar tentang eh, antikoagulan pengencer darah kayak gitu teman-teman nah di sini ada homeostatis atau Mekanisme dalam terjadinya pendarahan, ya teman-teman. Mekanisme bagaimana terjadinya pembekuan darah? Nah, jadi teman-teman, ketika misalkan kita luka, tuh, apakah itu tergores atau jatuh, nah, berarti kan akan terjadi, akan ada terjadinya kerusakan pembuluh darah, ya teman-teman. Dimana si trombosit ini pecah? nah trombosit pecah ini akan menguatkan si trombokinase. nah trombokinase ini, nah kan tadi ya trombosit itu pecah, trombosit menempel uh, di uh, pembuluh darah kita. nah si akan dihasilkan karena trombosit itu pecah akan dihasilkan trombokinase. nah trombokinase ini adalah uh, enzim yang mengubah dari protrombin menjadi trombin. nah kemudian si trombin ini dibantu oleh vitamin K sama ion-ion uh, kalsium akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini adalah benang-benang yang nanti akan uh, apa? membentuk sumbatan pada uh, luka yang uh, luka yang ada di dalam eh luka yang uh, ada di pada Tubuh kita, gitu, teman-teman. Jadi, uh, mungkin sebenarnya ini udah dibahas juga, ya, di S1. Kita uh, mereview sedikit aja, ya, teman-teman, uh, intro sebelum masuk ke anti Nah, kemudian kita masuk ke anti Ada anti-kuagulan, sama tombol ini. nah Nah. Uh, Antikoagulan itu apa sih? Antiagulan itu adalah obat-obat yang digunakan yang bekerja dalam mencegah, mencegah penggumpalan darah dengan menghambat protein-protein uh, yang terlibat dalam uh, pembekuan darah. Nah, makanya di sini antikoagulan ini mekanisme kerjanya adalah menghambat protein yang terlibat dalam uh, penggumpalan darah. Ada faktor 9 eh, faktor 10, faktor 11, faktor 12 trombin eh, karena faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang berperan dalam proses eh, pembekuan darah. Nah, sebenarnya kan kalau kita in coba ingat-ingat lagi ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kan skema pembekuan darah ini tuh kan sebenarnya nggak sesimpel ini ya, teman-teman. Ada detailnya kalau misalkan teman-teman eh, mau Uh, coba ingat-ingat lagi mungkin nanti bisa di rumah ya buka-buka lagi kalau misalkan penasaran detailnya kayak gimana karena kan banyak faktor yang uh, banyak-banyak faktor-faktor yang berperan dalam uh, pengumpulan darah. Nah makanya di sini anti golongan ini mekanisme kerjanya lebih ke uh, menghambat. E, mencegah pengumpalan darah dengan menghambat protein-protein yang terlibat dalam e, pengumpalan darah. Nah, jenisnya ada, cont contohnya ada apa aja sih antikoagulan ini? Nah, di sini ada heparin, ada pondavarinux, ada enoxaparin, ada warfarin, Pokoknya yang parin-parin ya, enoxafarin, warfarin, heparin, kemudian ada tambahan pondavarinux juga. Nah, indikasinya itu, teman-teman digunakannya itu tergantung nih. Nah, heparin itu biasanya digunakan untuk pencegahan dan pengobatan trombosis pena dan emboli batu. Jadi ada sumbatan gitu, ada pembentukan uh, emboli gitu di paru, ada penggumpalan gitu teman-teman, ada emboli di paru. Nah, kemudian uh, ada pulmonari embolis, kemudian ada trombosis pena, uh, ada uh, apa? mungkin nanti kita akan lebih bahasnya di sistem kardiovaskular. Nah, uh, ini teman-teman uh, efek sampingnya karena dia kerjanya antikoagulan, berarti kan dia mencegah terjadinya pengumpulan darah ya teman-teman. Nah berarti kan dia tuh uh, apa? efek sampingnya itu yang khasnya itu adalah pendarahan atau trombositopenia ya teman-teman. yang khasnya kalau nyari yang kayak gitu sebenarnya lebih ke kayak karena dia bentuk sediaannya adalah injeksi. Nah, kemudian monitornya apa? Monitornya adalah pendarahan, INR, aPTT yang emang dia berhubungan dengan eh apa? Penda, apa? pembekuan darah dan eh, uh, proses ini ya teman-teman yang tadi. mana sih? Nah yang ini. Biasanya suka di uh, suka ada tuh soal-soal efek samping ya efek samping dari antikoagulan pendarahan itu karena ya dia kerjanya menghambat menghambat pengumpalan darah ya berarti kan darahnya di, dicegah untuk buat menggumpal sehingga nanti uh, akan terjadi efek samping uh, pendarahan sebenarnya ini uh, secara pemahaman uh, sederhana ya teman-teman untuk efek samping ini nah kemudian kita lanjut dulu ya teman-teman nah Kemudian ada antiplatelet atau anti -tombotic. Nah, anti ini apa? Anti ini dia itu obat yang kerjanya adalah melarutkan gumpalan-gumpalan uh, atau uh, ada pembentukan gumpalan gitu di dalam tubuh kita uh, yang berbahaya. Jadi dia itu lebih ke melarutkan ya teman-teman. Uh, makanya dia mekanisme uh, kerjanya di sini ada. Uh, menghambat agregasi uh, si sit atau platelet, terus menghambat trombo aksan juga nih yang khas dari uh, aspirin gitu teman-teman. Kalau yang tadi kan yang antikoagulan itu lebih kayak menghambat protein yang terlibat dalam pembukaan darah, tapi kalau uh, apa anti uh, platelet ini lebih kayak ke uh, pengence pengenceran darahnya teman-teman. Nah, kalau kalau antikoagulan dia e, berhubungan dengan faktor-faktor atau protein-protein yang terlibat dalam penggumpalan darah, makanya dia mencegah penggumpalan darah. Kalau antiplandarat atau trombolitik itu suka disebut juga adalah pengencer darah, gitu teman-teman. Nah, biasanya dia itu e, mencegah pengumpalan darah biar dia ya itu darahnya tetap encer digunakan pada indikasi-indikasi kayak stroke iskemik atau adanya tombol emboli ada impact miokard karena kan ada terjadinya apa penyempitan pembuluh darah kemudian ada pembentukan pembentukan si trombus Nah nanti mungkin akan dibahas di kardiovaskular ya teman-teman biar nyampung di sini mungkin lebih kayak mekanisme kerja sama perbedaannya aja ya teman-teman antara antikoagulan, antiplatera sama trombolitik gitu teman-teman. Nah ini contoh-contoh obatnya ada aspirin, dipiridamol, ticlopidin sama clopidogrel. Nah di sini hati-hati juga ya teman-teman aspirin itu aspirin itu kan e, sebenarnya secara fungsi dia itu bisa sebagai antiplatelet tapi bisa juga uh, uh, sebagai uh, buat apa? golongan uh, inside ya teman-teman. Nah, tapi dosisnya beda ya teman-teman. Kalau uh, kita lihat nah kalau untuk uh, sebagai antiplatelet biasanya memang 80 mg sampai 3, 100 mg biasanya ya teman-teman yang yang ada di uh, pasaran itu sedangkan untuk uh, apa yang uh, digunakan untuk demam atau untuk golongan yang NSAID itu biasanya kan aspirinnya adalah uh, kekuatan 500 mg. Itu teman-teman. Karena dosis itu mempengaruhi dari mekanisme kerja si suatu uh, senyawa obat. Nah, ini juga ada inhibitor glikoprotein 2B atau 3A. Ini juga adalah uh, obat yang uh, menghambat agregasi trombosit. Contohnya adalah Abiximab, kemudian ada Integrilin teman-teman. Ya, Kalau yang ada belakangnya map-map kayak gini sebenarnya ideal itu adalah antibodi monoklonal ya teman-teman. MAB itu monoklonal antibodi uh, dalam bahasa Inggris. Mungkin aku skrip aja langsung ke trombolitik teman-teman. Ya, trombolitik -teman. ini uh, dia itu kerjanya melarutkan eh uh, trombus ya teman-teman kalau tadi antikoagulan itu lebih kayak ke protein kalau antipatelit itu ngencerin darah kalau trombolitik ini adalah uh, melalutkan trombus-trombus uh, yang uh, terbentuk nah ini ada contohnya ada streptokinase ini teman-teman ada urokinase kemudian alteplase uh, nah uh, biasanya ini adalah enzim enzim Uh, trombolitik ini karena dia berfungsi dalam melarutkan uh, trombus. Nah indikasinya ada untuk infark miokard, emboli paru, untuk stroke. Nah untuk obat-obat baik dia trombolitik tadi antikoagulan sama anti efek eh, samping yang uh, khasnya adalah pendarahan ya teman-teman sama trombositopenia. Makanya dia itu monitor harus dimonitoring juga itu paling teman-teman uh, mungkin aku agak percepat ya kalau yang hema apa yang anti bulan yang kayak gini lebih yang uh, mungkin akan dibahasnya di kardiovaskular ya biar lebih ke penyakitnya teman-teman paling ada yang mau ditanyain nggak teman-teman aku sambil siapin buat post test ya Ada yang mau ditanyain enggak teman-teman? Belum, Kak. Uh, cukup jelas enggak ya teman-teman? Atau ada yang bingung? Sebenarnya itu lebih kayak ngulang-ngulang ya. Kalau yang lebih lebih kayak review sebenarnya. Aku share ya linknya nya di chat. Udah bisa belum? Eh, uh, kodenya 505520 505520 Kita proses dulu, terus kita bahas. Baru dua orang, teman-teman. Ayo yang lainnya ditunggu. Baru coba share screen ya. Baru ada lima orang. Ada Kapagas, Kadinan. Oh, ada tujuh nih. ada Merita. Kak Vini, Kak Ika, Kak Jeki. M, -M, -M Kak Yusuf. Kania. Ayo, yang lainnya ditunggu, teman-teman. Kayu, berat. Nabila, nih. share juga, Nenek. Hmm. ada dua belas ya teman-teman yang belum ditunggu dua menit lagi ya kalau belum join kita mulai ini ada lagi yang mau join ini tuh di zoom berapa ya cuma ada empat orang. belas satu orang lagi nih siapa nih ada yang belum join atau ada yang lagi gak di tempat mungkin? Oke, kita start aja ya teman-teman. Nah, ada di kau yuk atas. Oke, mulai.

Ayo, nih, kemarin tuh siapa ya yang satu, dua, tiga? Aku nyata tiga ya. Ayo ni pimpen sa makaniya ne. Kaya yun yun ne. Ayo kadinan. Kemarin itu kayu sepadinan, Kak Elva. ayo nih. Wah, kan ya turun lagi. Ayo, Kak Sandi, Kak Nabila, Kak Bagas. Gracias, sí. Ayo, Kak Rizky, susu Kak. Kak Ika, beberapa tadi ada yang banyak dibahas juga, ya teman-teman, setelah materi.

Nah, teman-teman, eh -teman. uh, biar enggak ini waktu ya, karena tadi udah banyak yang selesai juga. Nah, buat uh, yang sekarang kita dapetin uh, yang pertama, Kak Yusuf nih. Wah, Kak Yusuf, kemudian Kania sama Kadinan. Kalau minggu kemarin, eh, kalau pas Kalau pas pretest itu kalau pas pretest itu Kak, Kak Yusuf, Kak Dinan, sama Kak Elva. Kak Yusuf sama Kak Dinan, juara bertahan nih. Oke, sekarang kita review ya teman-teman. Ini kelihatan nggak teman-teman? banget ya. Di sini aja. Nah, di sini ya teman-teman kita langsung bahas. Eh uh, nah, di sini aku juga mau uh, share ya teman-teman uh, buat soal-soal klinis itu biar kita bisa fokus langsung ke ini ya teman-teman ke bisa langsung ke pertanyaan terakhirnya dulu gitu karena bisa jadi soal-soal UK itu yang klinis itu biasanya kayak beberapa baris tapi sebenarnya inti pertanyaannya nggak berhubungan sama kalimat-kalimat intronya nah itu lumayan ya teman-teman manajemen waktu di UKI, di ujian UK itu karena kan UK itu 100 soal eh 200 soal 200 menit jadi kan satu soal itu kehitungnya satu menit jadi kalau misalkan kita bisa lebih cepat alokasi waktu waktu itu waktu yang sisa itu bisa dialokasikan ke soal-soal yang memang lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak karena makanya buat yang klinis ini teman-teman mungkin bisa strateginya adalah salah satunya membaca Kalimat yang paling terakhir dulu kalimat pertanyaannya terlebih dahulu kalau misalkan kalimatnya enggak berhubungan dengan intro awal gitu, ya itu lumayan gitu bisa langsung kita jawab. Tapi kalau misalkan emang yang berhubungan dengan kalimat-kalimat sebelumnya, maka ya udah mau mau kita harus memahami setiap kalimatnya gitu, teman-teman. Nah kita masuk ke nomor satu. Nah di sini, eh, nah kayak gini ya teman-teman. Nah kan sebenarnya dia menceritakan bahwa seorang pasien wanita dirawat di rumah sakit. Pasien memiliki riwayat gagal ginjal akut dan DM sejak 15 tahun yang lalu. Pengobatan untuk mengontrol kadar gula darah yang digunakan pada pasien adalah insulin. Dokter memberikan edukasi terkait pengobatan pasien terutama terkait efek samping yang akan terjadi. Apakah efek samping yang dapat ditimbulkan pada penggunaan insulin yang digunakan pada pasien? Nah sebenarnya se -se sebelum kita apa nggak perlu kita uh, baca kalimat-kalimat awalnya dan langsung ke kalimat terakhir pun kita udah tahu dong gitu efek samping insulinnya apa kan tapi mungkin di sini yang highlightnya hal adalah udah mak dia itu punya uh, insulinnya punya efek samping terus dia punya uh, ge apa punya kondisi uh, gagal ginjal akut uh, sama dia dm-nya udah lama kayak gitu teman-teman nah tapi kan di sini efek samping yang dapat timbul pada penggunaan yang uh, insulin yang digunakan untuk pasien teman-teman jawabnya apa hipoglikemika Iya, ya, betul jadi uh, apa uh, jawabannya adalah uh, hipoglikemi aku nggak bisa gini ya ini dia ya tampilannya Oh, uh yes. -huh. ya nggak apa-apa di sini aja. Nah, ya menurut teman-teman ya jadi uh, apa? Uh, jawabannya adalah hipoglikemi karena insulin sendiri sebenarnya efek sampingnya adalah hipoglikemi. Terus dia ditambah sebenarnya adalah gagal ginjal akut karena gagal ginjal akut itu gagal ginjal itu bisa uh, menyebabkan efek hipoglikemi juga, teman-teman. Nah, terus dia kan di sini DM-nya adalah DM yang sudah lama Eh uh, udah 15 tahun gitu. Nah, sebenarnya dari insulinnya sendiri dia punya efek samping yang hipoglik uh, adalah hipoglikemi. Jadi nanti mungkin bisa juga gitu langsung ke uh, apa? fokus ke efek samping penggunaan insulinnya langsung ke hipoglikemi gitu. gak usah enggak usah di ini semua sih kata aku. Biar cepat ngefektifin waktu. Nah, kemudian Nah, kalau ini kan apakah obat diabetes yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? Nah, berarti kita harus baca nih pasiennya apa? Pasiennya adalah wanita usia berapa? 71 tahun dan dapat DM tipe 2 dengan kadar gula darah puasa mencapai 245. Nah, dia itu ternyata diketahui eh, apa menjalani terapi dengan alendronat sejak dua bulan terakhir. Nah, teman-teman jawabannya apa nih di sini? Alendronat itu obat apa? Coba teman-teman. ayam bisa jawab? Osteoporosis. Ya, apa? Osteoporosis alendronat. Ya, betul. Alendronat itu golongan liposponat yang digunakan pada eh, apa, terapi eh, osteoporosis. Jadi di sini eh, pasien tersebut punya apa penyakit osteoporosis? Nah berarti obat diabetes apa yang dikontrol indikasikan? Nah berarti tadi ada ada kan obat anti-diabetik oral yang dia itu punya efek terhadap tulang ya teman-teman? Apa jawabannya teman-teman? pioglitazone Ya betul, pioglitazone

nah ini ya teman-teman dia itu ke tulang ya teman-teman karena kan dia udah punya uh, penyakit osteoporosis berarti yang indikasi untuk pasien tersebut adalah Dion karena Dion itu punya efek samping uh, meningkatkan uh, resiko fraktur atau uh, patah uh, tulang nah contoh diazolidinon apa diazolidinon adalah di sini Uh, apa jawabannya adalah pioglitazone, gitu, teman, teman nanti uh, jangan lupa dihafalin uh, juga ya teman-teman uh, apa contoh-contoh obat pergolongannya karena DM ini lumayan banyak jangan sampai ketuk tukar Nah kemudian masuk ke nomor 3 nomor 3 ini adalah obat yang tidak dianjurkan untuk pasien tersebut. Untuk ibu usia 45 tahun, glukosa darah puasanya 140 mg/dL, gula darah 2 jam post 250 mg/dL, sama indeks masa tubuhnya adalah 27 kg per uh, meter persegi. Nah, apa yang tidak dianjurkan teman-teman? Ada yang bisa jawab? Gliben, ya enggak. Iya, kenapa? Gliben, teman-teman. Jawabannya. Karena obesitas. ya betul ya kata kuncinya adalah di obesitas karena dia indeks massa tubuhnya adalah 27 kg per meter persegi udah masuk kategori dia obesitas nah berarti dia nggak boleh tuh obat-obat yang bisa menaikkan berat badan obat apa aja yang menaikkan berat badan adalah obat-obat yang tadi meningkatkan sekresi insulin contohnya apa tadi uh, glipen uh, klamid ya teman-teman uh, golongan sulfonil urea oh ya. lanjut nomor 4 nah ini perhitungan ya teman-teman uh, tadi jawabannya apa teman-teman A. -teman? Uh -huh. Ah, gimana cara ngitungnya ada ada yang uh, belum bisa ngitung ini enggak? ada yang masih bingung enggak terkait ini nah jadi ya teman-teman kalau di sini kan dia itu langsung ya pertanyaannya adalah injeksi uh, insulin intermediate ya teman-teman uh, Enggak ada keterangan kalau dia itu kombinasi kalau misalkan dia kombinasi nah berarti kan inter Uh, kalau misalkan dia intermediate, uh, nanti kan dihitungnya adalah 60% dan 40%. Kemudian dia dibagi per penggunaannya. Nah, tapi di sini itu dia tidak disebutkan. Dia itu karena dia langsung disebutkan insulin intermediate. Jadi, dia nggak pakai perhitungan yang kombinasi. Nah, pembagiannya kayak gimana? Nah, ini perhitungannya adalah dia kan pasien, 73 tahun. Kita hitung dulu insulin dosis uh, hariannya total hariannya Nah ternyata uh, per harinya itu adalah 0,5 unit per kilogram berat badan nah dia itu berat badannya 68 berarti uh, 68 dikali uh, 0,5 24 Ya hasilnya adalah 34 berarti adalah 34 itu adalah total insulin yang harus uh, diberi, diberikan dalam uh, satu hari nah di sini kita lihat opsinya opsinya adalah dia dibagi menjadi pagi sama malam hari Nah untuk pagi itu teman-teman uh, tadi jawabnya berapa ada yang beda nggak jawabnya ada yang jawab selain A atau jawaban lain Nah, oke okay, langsung aja dibahas ya. Jadi untuk uh, insulin yang penggunaannya uh, apa? tunggal kemudian dia insulinnya adalah insulin intermediate dia itu digunakannya dibagi dosisnya adalah dua per tiga pagi dan satu per tiga malam nah nanti aku bisa nanti aku share ya uh, screenshotnya misalkan contohnya NPH NPH itu di Medimedik atau di Medscape disebutkan bahwa dia itu rasio terhadap uh, apa insulin yang regulernya itu adalah pagi satu banding dua dan malam itu satu banding satu yang artinya kalau misalkan kita langsung penggunaan intermediate artinya pagi itu dua ya tadi kan satu banding dua kalau malam itu satu banding satu nah terhadap si insulin yang intermediate yang artinya pada pagi itu adalah dua per tiga dan pada malam itu dihitungnya adalah satu per tiga jadi tadi tiga empat itu berarti Oh, total uh, insulin dalam satu hari. Nah, kemudian paginya kita hitung 2 per 3 dikali 34. Isinya adalah 22,6. Nah, kemudian untuk malam harinya adalah 1 per 3 dikali 34. Hasilnya adalah 11,3 gitu, teman-teman. Terus... Ini ya, kalau di ini, Nah, apa sini. Nah, terus untuk yang nomor 6 teman-teman jawabannya apa? Obat anti diabetik orang yang menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal. Empagliflozin. Iya, golongan SGLT2 inhibitor. Dia khas di saluran ini ya, teman-teman. Di apa? di ginjal. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini adalah nomor 7. Seorang pasien dilarikan ke IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah dilakukan penggalian informasi terhadap keluarga pasien, pasien menderita diabetes melitus. Kondisi pasien tersebut terjadi perburukan hingga hilang kesadaran setelah pemberian insulin. Berarti dia disebabkan karena efek samping dari insulin yaitu hipoglikemia ya teman-teman. Nah hasil menunjukkan bahwa glukosanya 30 mg per dl, berarti dia kurang dari 50 ya teman-teman. Terus udah nggak sadarkan diri juga. Nah apakah eh, tindakan yang diberikan oleh dokter terhadap pasien isinya apa teman-teman? Okay. Ya betul. Ada yang masih okay. salah ya? Ada. Di... Okay ada satu orang nih yang masih salah. Dilihat dulu ya teman-teman nih. Di sini kan kurang dari uh, 30, kurang dari 50 miligram dl. Jadi dia udah kategori yang berat. Terus dia udah nggak sadarkan diri. Makanya dia langsung infus D40, dexosa 40%. Kalau air gula itu kalau misalkan dia ringan. Dia masih di atas 50 miligram mg dl. Dan lanjut ke sini. Nah, seorang wanita 25 tahun. Uh, kondisi mudah capek, lesu, sering tremor, kedinginan. Uh, kemudian mengalami penurunan berat badan. Saat ini sedang hamil usia 9 minggu. Setelah uh, dilakukan uh, pemeriksaan, dia mengalami uh, menderita gangguan hipertiroid. Kemudian menanyakan kepada apoteker obat apa yang diberikan teman-teman. Jawabannya? Metimazol. Kenapa metimazol? Kalau 9 minggu masuk trimester 2 ketiga. Ah, trimester 9 9 minggu itu masuk eh, trimester 1 eh, ya, teman-teman. Jadi jawabannya apa? Heeh, uh -uh, jawabannya adalah eh, PTU, teman-teman. Gitu. Kan eh, 9 minggu itu baru dua bulan lebih ya teman-teman jadi masih masuk semester awal semester awal berarti bulan satu bulan kedua bulan ketiga itu semester satu lanjut uh, seorang ibu usia 50 tahun didiagnosis dokter mengalami hipotiroid memiliki riwayat osteoporosis sejak empat tahun yang lalu Kemudian ibu tersebut mengeluh mengalami perburukan akhir-akhir ini dan telah tiga bulan mengidap rheumatoid arthritis obat apakah yang dapat memperparah terjadinya perburukan pada pasien ini teman-teman jawabnya apa? Halo kak kak Sandi jawabnya apa kak? Ini saya levotiroxin, Kak. Iya, yeah. yeah. uh -uh. karena levotiroxin itu punya efek samping osteoporosis, ya, teman-teman. Jadi, dia bisa uh, memperparah keadaan uh, pasien karena pasien punya riwayat osteoporosis, teman-teman. Nah, kemudian untuk nomor sepuluh. Di sini adalah interaksi ya teman-teman. Interaksi antara eh uh, sulfat sama eh uh, Jawabannya apa teman-teman? Menurunkan. Menurunkan. Nah, ya. kak uh, uh, betul. Jadi uh, uh, apa? FL sulfat itu akan menimbulkan efek terapi dari levotiroxin. Kebanyakan F-sulfat ini kalau misalkan dia dikombinasi dengan obat-obat lain, dia itu punya efek terhadap penurunan pada obat yang diminum bersamanya. Makanya F-sulfat ini biasanya kalau dibarengi obat lain, dijeda ya teman-teman penggunaannya. Lanjut nomor sebelas oh udah jam 10 lagi ya. nah ini dia uh, anemia ya teman-teman tapi dia uh, memiliki nilai kreatinin dan ureumnya yang sangat jelek dimana nilai kreatinin ini sama urea ini mencerminkan bahwa kalau misalkan hasilnya uh, apa di luar dari normal, berarti dia adanya gangguan dari e, organ ginjal. Nah, berarti dia e, anemianya ini adalah anemia yang disebabkan karena adanya e, penyakit atau gangguan dari ginjal. Makanya obat apa yang direkomendasikan, teman-teman? Epo. Epo, Epo betul. Eritropoiesis. Kemudian kita lanjut nama 12. 12 ini adalah ini ya teman-teman. Uh, seorang pasien melakukan perawatan medis akibat penyakit jantung yang dicitanya. Saat ini pasien mendapatkan terapi warfarin, namun seorang perawan menemukan adanya efek samping yang tidak diinginkan, yaitunya yaitu adanya pendarahan pada faces pasien dan pasien sering mengalami mimisan. Nilai INR pasien ada 9. Bagaimana untuk menangani kondisi tersebut? Nah, berarti dikasih apa teman-teman? K. Uh -uh. kenapa vitamin K? Antikoagulannya warfarin. Ah, uh -uh. betul teman-teman vitamin K itu khasnya ya teman-teman pemberian vitamin K itu adalah uh, menghambat uh, koagulasi dari uh, warfarin atau uh, sering juga nih uh, tipe obatnya adalah eh tipe obat tipe soalnya adalah kayak gini antidotum yang digunakan untuk uh, warfarin adalah vitamin K kayak gitu lanjut Nah, ini indikasi aspirin pada kasus ini. Dia itu mengeluhkan pada dada sebelah kiri terasa sakit, terus diberikan ISDN. Nah, angina pectoris nah, berarti kan ini udah penyakit ke kardiovaskular ya, teman-teman. Terus -teman. dosisnya juga adalah aspirin 80 mg. Nah, berarti indikasi aspirinnya ini adalah untuk apa, teman-teman? platelet. itu untuk uh, anti platelet ya teman-teman. kalau yang anti trombolitik kan dia itu yang uh, enzim-enzim ya kayak septokinase, urikinase itu uh, apa? yang trombolitik. tapi kalau misalkan yang anti platelet uh, dia itu adalah kaya aspirin, kayak aspirin gitu. kemudian ini adalah nih eh, uh, apa efek samping obat tersebut. Obatnya adalah sulfat Tadi ya udah dibahas ya. Efek sampingnya adalah tinja hitam. Ini harus juga. Terus yang terakhir adalah dia Bayi dilahirkan dengan kondisi prematur, mendiagnosis bayi tersebut mengalami kekurangan darah. Dokter berdiskusi pada apoteket terkait tindakan apa yang diberikan untuk kondisi tersebut. Nah, teman-teman, jawabnya apa nih, teman-teman? Aku sih A tadi kak, tahu benar -benar. Apa? Tadi sih aku A tapi tahu benar -benar. Ada yang lain, teman-teman? Saya Epo, Kak. Epo. Ada lagi yang lain, teman-teman? Nah, jadi teman-teman, untuk nomor 15 ini adalah, ini tapi ada yang benar ya, setengahnya nih benar. Adalah yang E ya, teman-teman, memberikan transfusi PRC. Uh, PRC itu adalah packet red cell. Jadi, itu itu adalah terapi yang digunakan untuk mengobati pasien anemia yang membutuhkan komponen komponen uh, sel darah merah aja gitu teman-teman. Jadi dia kalau misalkan kekurangan sel darah merah, dia dia langsung uh, diberikan uh, paket red cell. Jadi langsung dikasih sel uh, darah merahnya aja. Nah pada saat kondisi apa? Nah ternyata ini tuh digunakan pada saat bayi baru lahir tapi kondisinya prematur. Nanti bisa dicek ya di dipiro. Di dipiro tuh disebutkan bahwa pada pasien Per pediatri yang mengalami kekurangan darah dia itu bisa dua kategori yang pertama apabila dia bayi baru lahir dengan kondisi prematur maka dilakukan transfusi PRC tapi kalau misalkan dia bayinya adalah usia 9 sampai 12 bulan dia bisa diberikan FS sulfat vitamin B12 atau asam folat dan e, nanti akan dilakukan monitoring lab gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan bayinya 9 sampai 12 bulan dia diberikan efek sulfat, vitamin B12 sama asam folat. Tapi kalau misalkan dia baru lahir banget nih terus kondisinya prematur, dia kekurangan darah, dia langsung cepat-cepat ditransfusi e, sel darah merah gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Itu paling untuk Uh, malam ini uh, ada yang mau ditanyain gak teman-teman atau mungkin nanti uh, bisa pc aja ya teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan uh, buat hari ini kita cukupkan besok uh, materinya adalah dan aku malam ini kirim ya uh, materinya buat absen belum dapet nih aku linknya nanti aku share ya kalau udah dapat kayaknya digabung sih tapi kalau yang hari kemarin tuh ini semua sih sama yang tadi ya yang uh, ppt tambahan dm aku kirim juga nih uh, betul kania kania yang mau ditanyain Oh, oh, besok jam berapa, Pak? Uh, besok itu jam 3 aja ya, kita mulainya. Jam 3 sampai jam 5 terus kita lanjut lagi jam 7 sampai jam uh, 9. Agak okay. banyak sih ya, tapi mungkin buat yang kardiovaskular kita ke bisa kita ke inti-intinya aja. Mungkin biar nanti kita ngejar uh, pembahasan soalnya juga. Nah, tadi itu ada yang aku mau confirm ya nanti buat yang penggunaan insulin tiba-tibanya tipe sama yang hipoglikemia nanti aku kasih pustaka yang terupdate-nya nanti aku share itu paling teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh nanti pc aja atau di grup ya teman-teman uh, terus nanti kan materinya udah aku share juga nih lo bisa baca-baca dari sekarang kalau ada yang mau ditanyain jadi besok udah ada pertanyaannya atau mungkin kalau buat ngehemat waktu bisa ditanya di luar dari uh, kelas ya teman-teman gitu paling uh, mungkin untuk hari ini uh, sekian Uh, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya uh, semoga terus semangat buat uh, belajar dan mempersiapkan ujian UKI-nya uh, semoga uh, PKPA-nya lancar juga uh, sehat-sehat selalu amin uh, selamat istirahat uh, makasih uh, semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman Selamat ya. Oh, terima kasih Kak. Ya, makasih juga teman-teman. Aku izin live ya.